بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد ما بعد كتاب الحكم حكمه 46 قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به باسراره الله عمل حسن الاعمال نتائج حسن الاحوال wa husnul ahwali minat tahakkuki fi maqamatil inzal husnul amal bagusnya amal-amal bagusnya ibadah itu nata husnil ahwal hasil dari bagusnya hal ahwal jamak hal bagusnya amal hasil dari bagusnya hal wa ahwal dan bagusnya hal minat tahakkuki fi maqamatil inzal karena betul-betul berhasil mentahkik di dalam makam-makam maqam yang dia jalani. Itu bahasa mafhum ya kalau bahasa ini ya. al-inzal ay fil makamat allati tanzilu fi qulubil arifin. Magam-magam yang Allah Ta'ala turunkan di dalam hati para wali daripada ilmu laduni futuhat dan lain-lain ini rada dalam ini jadi harus pelan-pelan sekarang sekarang kita harus paham dulu ini ada tiga masalah ini kan ya. amal hal dan jelas ilm sini kita nukil dulu kalamnya Imam Ghazali la buddha kala Imam Ghazali rahimahullah la buddha في كل مقام من مقامات اليقين من علم وحال وعمل فالعلم ينتج الحال والحال ينتج العمل لا بد tidak في كل مقام في dalam setiap مقام min maqamatil yakin daripada maqam-maqam yakin satu ilm dua hal tiga amal fal ilmu yuntijul hal ilmu itu menghasilkan hal wal hal yuntijul amal ilm hal amal ya sekarang kalau ilmu sudah faham semua Amal juga sudah paham, nah ini hal, ini harus paham dulu tentang hal Di beberapa waktu yang lalu, pernah saya terangkan tentang hal Pakai bahasa pemahaman saya aja ya, hal itu kalau saya Gampangannya keadaan ruhani Keadaan ruhani murid Keadaan ruhani salik Nah, di sini fal ilmu yuntijul hal. Baru al hal yuntijul amal kata Imam Ghazali. Setelah orang itu memahami ilmu, dia akan memperoleh hal. Ilmu yang dimaksud di sini jelas ilmu tariga. Setelah memahami tariga, si murid akan mendapat hal. Setelah mendapat hal baru, mendapat husnul amal, gitu amal yang baik. Nah, jangan dibalik, amal ilmu hal, bukan jadi ilmu hal amal. Pakai contoh yang gampang difaham saja, pernah saya terangkan juga ini. Jadi ada seseorang itu masuk salah satu toriga, daripada sebagian toriga para aulia. bukan tarekat alawiyah tapi tarekat mu'tabarah yang uh, dia masuk ke itu ah be'at kan ada acara be'at. Ah. karena gurunya orang arif billah mursyid kamil jelas be'at itu ada disadari tidak disadari ya setiap orang Yang berbeat secara otomatis tersambung dengan sirnya si syekh. Saya ulangi, siapa saja yang berbeat, fariqah apa saja, asalkan salah satu dari tariqah para aulia al-arifin, otomatis dia tersambung dengan sirnya si syekh. Dah, itu rumus sudah. Pasti begitu. Kalau tidak terjadi, ya pasti ada yang salah ini. Imma salah gurunya belum kamil. Wa memuridnya muridnya tidak serius. Salah satu. Kalau pas dua-duanya terjadi, otomatis itu. Khalas. Ba'dama dakhala hadha tilmid. Ketika murid ini sudah masuk Toriga. Kembali ke desanya bingung dia terjadi ini besoknya loh ya. besoknya ini terjadi habis beat besoknya dan tidak hilang itu dia alami kehidupan yang aneh tahu-tahu dengar azan nikmat sampai mau nangis nih dengar azan hatinya itu Rasa enak yang dia nggak tahu itu datangnya dari mana tahu-tahu pingin nangis sih cepet-cepet wudhu ke masjid sholat diem aja dia duduk di kursinya di rumah apa ini ini terjadi betul-betul terjadi dah kalau dengar ada orang baca qiyam gitu lagi dengar orang baca sholawat gitu Sampai dia bingung, ya namanya pemula ya, dia khawatir ya, saya gila ini lama-lama apa ini. Nah, saya tidak akan teruskan ini cerita panjang. Yang jadi syahid dalam masalah ini, itu hal itu. Itu yang namanya hal. Keadaan ruhani, saya tidak pakai istilah kitab-kitab dulu, takut tambah bingung nanti ya. Di situ itu hal itu. Sudah kelima mulai Ghazali, dia bilang apa tadi? Syekhul Imam Al-Ghazali la budda fi kulli magam min magamat al-yaqin min ilmin wa halin wa amal fal ilmu yuntijul hal. Habis masuk tarekat di baiat ya kan dapat ilmu tarekat tu muncul hal. Sudah benar. Wal halu yuntijul amal. Yang asalnya dia akan sholat jamaah ke masjid ogah-ogahan, diserang malas, hilang langsung itu otomatis itu. Berarti hasuna salatuhu Eh? Ba'da ma al-tariqah wa hasala hal secara otomatis hasunat salatu. Nah, itu satu cerita. Saya ambil yang jadi syahid saja dalam masalah ini. Contoh lain bahwa Ilm, hal, baru amal. Kalau ini kejadian, waktu saya masih ngaji di Giren, Tidak usah saya sebut, al-Muhim Wahid Al-Hukuma. hukum, mengambil ijazah Muhammad yang 10 ribu itu. Dia ambil ijazah berarti kan, ilm, akhada kan, ya begitu dia ngambil ijazah itu tahu-tahu hasunat akhlaku kan bareng kita itu Ramadan waktu itu nggak saya sebut namanya ya nggak enak bareng sama kita waktu itu lagi pasaran Ramadan ini orang kok ajib ini ngambil ngambil ijazah akhlaknya itu berubah otomatis tanpa dia sadari itu kalau bahasanya para masyayikh itu Al-basahullah bilibasil akhlak gitu. Saya sendiri nggak habis pikir kok bisa gitu Langsung itu. Langsung. Nah, kita kan lihat dari luar berubah dari akhlak sayyiah ke akhlak hasanah. Tapi terjadi di ruhani ini orang hal. Keadaan ruhani. Yang tahu ya dia sendiri sama gurunya kita kan cuma pengamat saja dari jauh. Oh, jadi min ilmin ilahal. Setelah itu apa? Yang asalnya orangnya sholatnya Allah TV, seadanya, pokoknya sholat ya sholat, telat telat doli lela begitulah namanya. Hayatul hukum. Tahu-tahu tak ibadah tuh. Ibadahnya berubah menjadi ibadah yang baik. لعل هذا ini sekedar pemahaman saya jadi wallahu a'lam kalau betul ya minallah kalau salah ya min nafsi sebab bukan maqam saya untuk mensyarahi kalam Sayyid Ibn Athaillah ini masih sekedar dikit-dikit yang saya bisa tangkap saja husnul <tuh> a'mal nata'iju <sesuai> husnil ahwal Bagusnya amal hasil daripada bagusnya hal. husnul ahwal dan bagusnya hal fi maqamatil inzal karena orangnya telah berhasil mentahkik makam-makam yang turun di hatinya yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang saya terangkan itu yang kelas orang-orang uh, Mubtadiin seperti kita. Jadi jelas beda dengan ulum ladunia, ma'arif ilahiyah, futuhat rabbaniyah yang dialami orang-orang sekelas Imam al 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 Habib Abdul Qadir, Syekh Al Imam Al Habib Abdullah, Al Habib Al Imam Al Qutub Abu Bakar Muhammad itu beda lagi lah itu kelas tinggi. Ini mak ilmu itu kan buat kita praktekkan ya. yang saya terangkan tadi tolong dijalani siapapun yang mendengar ini khususan yang pernah berbayat uh, dalam salah satu tariqah tariqah apa saja terserah anda yang penting mu'tabarah pada so, saya tariqah al-ba'alabi tariqah al itu kalau anda alami seperti yang saya ceritakan tadi pahami mana ilim mana hal mana amal